warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat sore, salam sehat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada saat ini, hari ini, teman-teman semuanya tentu selalu diberikan kesehatan dan tentunya semua keluarga teman-teman selalu baik-baik saja ya teman-teman. Ya baik teman-teman, kembali lagi dengan channelnya Mas Jo Channel, dengan saya sendiri Mas Jo ya teman-teman. Hari ini Mas Jo akan memberikan informasi kepada teman-teman semua, masih seputaran di Perumahan Pesona Kauripan ya teman-teman. Jadi saat ini mungkin banyak teman-teman yang menonton video ini yang saat ini sudah proses booking ataupun yang saat ini sedang melengkapi berkasnya ataupun yang saat ini masih dalam tahap menunggu hasil verifikasi dari Bank BTN. Jadi untuk kali ini saya tidak akan membahas terkait masalah progres perkembangan pengajuan teman-teman. Namun di sini Mas Ju akan memberikan informasi kepada teman-teman terkait dengan unit blok yang saat ini yang sedang dipasarkan di Pesona Kauripan 3 tahap 3 yang mau habis. Jadi kalau teman-teman mau ambil di Pesona Kauripan, khususnya mau milih bloknya yang ada di area tahap 3, teman-teman harus mempercepat prosesnya sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan unit yang ada di tahap 3 sesuai dengan keinginan teman-teman. Namun di sini di Pesona Kauripan 3 saat ini juga sudah mulai melakukan pengembangan di Pesona Kauripan 3 teman-teman. Di Pesona Kauripan 3 tahap 5 pun saat ini sudah mulai dibuka ya teman-teman. Walaupun dalam segi untuk pemasarannya ini belum, namun progres perkembangan untuk pembukaan lahan baru ini sudah dimulai ya teman-teman. Nah, namun di sini teman-teman apa namanya, kalau misalnya mau mengajukan yang di tahap 5, teman-teman belum bisa langsung pilih bloknya ya, belum bisa di booking lokasinya. Jadi teman-teman saat ini persiapkan dulu, persiapkan diri teman-teman semua untuk menyambut rumah baru ataupun yang sudah punya niat ataupun yang sudah pernah datang ke lokasi di Perumahan Pesona Kauripan 3 itu, yang mungkin masih lihat-lihat ataupun yang masih ragu-ragu, kalau udah niat langsung aja ya. Jadi nggak usah pikir-pikir lagi, karena teman-teman belanja rumah itu belanja walaupun secara KPR, namun teman-teman di situ KPR yang punya nilai investasi ya teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya kemarin yang mungkin pada saat survei untuk melihat area di Pesona Kauripan 3 tahap 3, mungkin teman-teman nggak kebagian lagi bloknya. Kalau teman-teman mau survei lagi untuk melihat di area di tahap 5, boleh, tapi hanya sebatas melihat dulu ya teman-teman. Teman-teman belum bisa pilih ini blok saya, ini blok saya mau di sini, itu belum bisa ya teman-teman. Jadi sekedar ingin tahu sebagai pengetahuan baru kita untuk melihat lokasi baru di Pesona Kauripan 3 tahap 5, teman-teman boleh langsung datang ke area perumahan kita teman-teman. Baik teman-teman, kemarin ada beberapa informasi terbaru ya, bahwasanya rencana di tahun 2022 ini akan ada kenaikan harga. Berapa harganya? Untuk masalah harga nanti kita nyusul ya teman-teman. Tapi informasinya kemarin bahwasanya harga di tahun 2022 ini untuk rumah subsidi itu ada kenaikan. Nanti selanjutnya untuk mengetahui berapa kenaikannya akan kami berikan informasi secara berkala ya teman-teman. Tapi bocorannya bahwa Bank BTN memberikan KPR ke teman-teman semuanya di tahun 2022 ini ada kenaikan harga. Artinya harga rumah semakin naik ya teman-teman. Maka dari itu mulai saat ini teman-teman harus tahu pengetahuan tentang dunia properti ya teman-teman. Karena ketika kita belanja rumah, tanah, rumah itu setiap tahun harganya semakin naik ya teman-teman. Jadi rumah subsidi yang kemarin tahun 2021 harganya 168 juta yang sebelumnya juga mungkin masih di bawah itu, dan sebelumnya lagi di bawahnya lagi, dan sampai di tahun 2022 ini
yang pasti harganya sudah di atas 168 juta. Bisa jadi 178 juta, bisa jadi lebih dari 178 juta. Ya teman-teman, yang pasti ke depan di tahun 2023-2024 harganya pun tetap makin bertambah ya teman-teman. Oke ya teman-teman, sekedar wawasan bahwasanya di dunia properti itu ketika teman-teman sudah punya niat ya, nilai investasi tetap berjalan. Jadi ketika teman-teman sudah punya niat, teman-teman sudah keinginan pengen punya rumah saat itu juga, dan bahkan teman-teman sudah ingin memutuskan punya rumah, langsung aja ajukan. Jangan sampai saat ini kriteria teman-teman masih masuk dalam persyaratan bank, nanti setahun ke depan, dua tahun ke depan teman-teman sudah nggak masuk kategori bank BTN lagi ya teman-teman, karena untuk data diri kita saat ini bagus, belum tentu setahun ke depan data diri kita udah bagus ya. Misalnya satu contoh aja lah ya, itu terkait dengan BI checking. Saat ini teman-teman bagus BI checkingnya, tapi belum tentu nanti setahun ke depan, satu bulan ke depan, dua bulan ke depan teman-teman BI checkingnya tetap bagus, belum tentu ya teman-teman. Karena pada saat ini ketika teman-teman persyaratannya masih bagus, masih masuk dalam kategori, teman-teman ajukan ya teman-teman. Oke teman-teman, selamat survei ke area Pesona Kauripan 3, baik tahap 3 maupun tahap 5 yang saat ini sedang berprogres ya teman-teman. Tentunya yang masih ada harapan teman-teman, ketika teman-teman saat ini sudah punya niat ingin punya rumah, tahap 3 dan tahap 5 masih berkesempatan untuk teman-teman dapatkan. Baiklah teman-teman, sekilas informasi, nanti ke depan akan saya buatkan video kembali terkait dengan informasi terupdate dari seputaran perumahan Pesona Kauripan. Baik, 1 Pesona Kauripan 1, Pesona Kauripan 2, Pesona Kauripan 3, Pesona Kauripan 4, dan mungkin nanti Pesona Kauripan yang lainnya juga. Oke ya teman-teman, terima kasih. Selamat sore, salam sehat. Lihat video saya, bantu subscribe, bantu informasikan kepada teman-teman sekeliling, keluarga, teman, teman bekerja, teman kuliah, dan lainnya ya teman-teman, tentang rumah subsidi. Karena rumah subsidi ini hanya bisa dirasakan satu kali seumur hidup. Ya teman-teman, terima kasih. Selamat sore. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.